Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bikin box buat ini, buat alat biar agak rapi, dan ini boxnya. Box plastik universal, banyak di toko elektronik. Kita akan coba membuat, atau kita akan mencoba membuat cara-cara untuk melubangi box plastik ini untuk LCD 16 kali 2. Dan untuk alat yang diperlukan, alatnya yang pertama ini, kedua ini, ketiga pisau, pakai cutter juga bisa, dan ini bisa pakai kompor gas atau pakai apa aja. Oke, kita langsung saja menuju proses pembuatan atau proses melubangi box plastik ini. Pertama, kita ukur dulu LCD-nya. Ukur dulu. Dua empat ke 71 mili ya, 71 mili. Ini 24,5 mili, 24,5 mili. Untuk selanjutnya kita coba dulu di sini apa seperti ini, disesuaikan dulu seperti ini. Cek posisi di supaya tengah-tengah, supaya di tengah, jaraknya supaya di tengah. Terus kita ukur pin LCD, jaraknya dari sini, dari pinggir, jaraknya sekitar 16 mili, 16 ke 18 mili, 18, 16. Kita ukur
16 mili. Kita ukur 16 mili. Sekitar ini 16 mili. Kita gores. Jangan terlalu supaya kelihatan aja garisnya. 16 mili itu untuk pin LCD-nya 16 mili. Nah, gini. Mungkin terlihat seperti ini. Nah, seperti ini. Jaraknya 16. Atau kalau ini terlalu ke bawah jadi agak di ke atasin dikit. Kita ukur dulu untuk jaraknya ini. Nah, segini jaraknya. Ini untuk jarak ini. Nah, kayak gini. Seperti itu. Ukur lagi nih, sekitar 18 mili. Ini untuk garis LCD. Ada garis kelihatan. Ukur lagi. Ditambah 24 245 245 45.
Atur lagi. 71. Sip. Sudah pas. Terus ukuran untuk keypad jaraknya. Sekitar 20 mili kali 4. Ya, dikarenakan ininya nggak udah karat, jadi pakai ini. Jaraknya 20. Ini 40. Kalau sudah dengan ukuran, kita coba. Oh, ini lupa. Sabar. Ini saya gunakan pakai yang 3 mili. Selanjutnya kita potong ini pakai pisau sama korek gas.
sekian dulu. Mungkin di video kedua dilanjut. Oke, terima kasih.